Selamat malam, Rek, semuanya. Malam ini saya akan mereview sebuah lampu kiriman dari teman saya ya. Coba kita tes, Pak, bareng-bareng ya. Nanti pas agak gelap nih tempatnya, kita akan tes seberapa terang lah lampu ini. Ini lampunya itu modelnya kayak garis-garis doang gitu ya. Dibilang mirip HID ya, mirip, tapi bukan Pro G. Nah, seperti ini, Pak. Jadi dia mencar ke bawah. mencar ke bawah. Mencarnya fokus gitu. Jadi model-model lampunya dia kayak lampu-lampu di mobil-mobil HID lah. Kayak mobil Pajero tuh ya, itu kan lampunya kan dia nyebar nih, kayak lampu yang mobil di depan nih sama. Ini untuk lampu yang ini aja, yang dua garis. Kan ada yang tiga garis tuh. Itu udah beda lagi tuh, Pak. Ini tanpa lampu dan ini dengan lampu. Ini tanpa lampu dan ini dengan lampu ya. Lumayan terang. Coba ini saya salip pakai lampu dim. Nah, itu lampu dim. Ini kalau lampu dim digunakan ketika saya biasanya mau nyalip-nyalip mobil besar ya. Tapi juga kadang kita harus berpikir ke depan, kalau ini kasihan lah yang di depannya silau. Ya kadang depan juga itu silauin loh, Pak. Nah, kita gini silau. Lagi lampu-lampu yang putih itu. Itu lampunya silau. Nyalauin mata. Ini untuk lampu tembak seperti ini. Ini tanpa lampu, ini lampu tembak, ini lampu sorot. Nih, ini pakai lampu sorot, ini pakai lampu tembak. Dayanya sangat besar ya kalau menurut saya. Besarnya kenapa? Soalnya kalau semua dihidupkan lalu di lalu buat ngelakson, itu langsung ngedip lampunya. Tapi kalau untuk satu lampu doang yang hidup ya, itu enggak ngedip. Kalau semua lampu hidup sama lampu dimnya itu hidup, ngedip dia lampunya, Pak. Enggak kuat akinya. Yeah, kagak muat. Lumayan dingin ya, Pak. Jadi ya, seperti itu. Kadang saya pakai nih kalau lagi ribet-ribetnya jalan nih. Panjang umur jalannya ribet. Nah, oke. Gitu aja, Pak. Reviewnya mungkin segitu saja ya. Oke, see you next time and keep safe riding.